TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah adik-adik, untuk topik pada hari ini, Kak Adik akan kongsikan dengan adik-adik topik yang agak menarik yang diberi tajuk Pandai Kerana Reward ataupun Pandai Secara Semula Jadi. Perkara inilah yang akan Kak Adik kupaskan dengan adik-adik pada hari ini. Sebelum tu adik-adik, apakah definisi pandai? Pandai, definisinya adalah cerdik, pintar, bijak, terpelajar, mahir. Pendek kata, semua perkataan-perkataan yang positif ada pada definisi pandai. Cumanya, perkataan pandai itu sendiri adalah perkataan yang sering disebut-sebut ataupun sinonim ataupun familiar dalam kalangan murid ataupun pelajar di sekolah. Baiklah adik-adik, adakah semua murid itu pandai? Jawapannya, ya, semua murid pandai. Cumanya, kepandaian itu mungkin berbeza-beza mengikut kelebihan yang ada dalam diri adik-adik. Mungkin kepandaian dari aspek akademik, mungkin juga kepandaian dari aspek sukan, dan mungkin juga kepandaian dari aspek bakat-bakat luaran yang mungkin adik-adik sendiri ada secara dalaman maupun luaran. Dan perkara itulah sebenarnya termasuk juga di dalam definisi pandai. Dan itu juga perlu ditunjulkan oleh adik-adik berkaitan dengan kelebihan ataupun kepandaian itu yang ada dalam diri adik-adik. Namun begitu, di sekolah, kepandaian dia lebih berfokus dan lebih mengutamakan kepandaian dari aspek akademik. Kerana perkara itulah yang perlu dikilap ataupun diperbaiki untuk adik-adik terus maju cemerlang di sekolah. Kerana apa? Kerana itu merupakan perkara yang asas yang akan membantu adik-adik untuk berjaya di dunia dan di akhir. Seterusnya, bagaimanakah untuk adik-adik mengekalkan momentum kepandaian itu? Yang pertama, ketahanan dari segi fizikal dan mental. Kalau kita tengok dekat sini, pengaruh luar banyak sangat. Pengaruh-pengaruh luar seperti daripada media cetak, media elektronik, kan? Dan juga yang terdekat adalah pengaruh-pengaruh daripada rakan sebaya. Sekiranya adik-adik ada ketahanan fizikal dan mental itu, maka adik-adik akan lebih berfokus. Adik-adik akan mudah untuk menepis segala anasir-anasir tersebut dan adik-adik berfokus kepada matlamat ataupun tujuan untuk adik-adik supaya menjadi pelajar yang cemerlang. Segala perancangan ataupun pengurusan yang adik buat, adik-adik akan ikut mengikut ketetapan adik-adik sehingga adik-adik tahu apa yang perlu adik-adik buat. Kerana apa? Kerana adanya ketahanan dari segi fizikal dan mental tersebut. Yang kedua, persekitaran yang harmoni, yang persekitaran yang baik dan persekitaran yang positif. Okey, kalau di sekolah adik-adik ni memang mudah terdedah dengan pengaruh rakan sebaya terutamanya. Jadi di sekolah, carilah rakan yang baik, cari rakan yang positif. Okey, Kak Adik percaya adik-adik sendiri tahu menilai yang mana kawan yang baik dan mana kawan yang tidak baik. Okey, jadi dengan persekitaran tersebut akan membawa adik-adik ke arah yang lebih positif. Sekiranya berkawan dengan kelompok yang mudah untuk memegang buku ataupun mudah untuk belajar, mencari maklumat, mencari ilmu, maka adik-adik juga akan terpengaruh ataupun akan terikut keadaan tersebut. Ya, bak kata pepatah, kalau kawan dengan orang yang pakai minyak wangi ataupun jual minyak wangi, maka terpaliknya adalah adik-adik juga akan berbau wangi. Begitu juga sebaliknya. Okey, yang ketiga, usaha selagi terdaya. Okey, adik-adik sendiri kena faham bahawa selagi kita nak berjaya, maka
adik-adik sendiri yang perlu mencari ilmu. Jangan tunggu ilmu yang datang kepada kita. Sampai bila-bila pun ilmu itu takkan muncul selagi adik-adik sendiri tidak usaha, tidak mencari ke arah ilmu tersebut. Kalau kita tengok kat sini, banyak sangat cara, pelbagai cara bagaimana kita untuk mencari ilmu. Di antaranya, kita boleh cari ilmu melalui Google dan sebagainya. Selain daripada pergi ke library, selain daripada baca bahan bercetak, buku-buku yang disediakan di sekolah, adik-adik juga boleh buat di luar kotak pemikiran adik-adik. Adik-adik boleh Google, contohnya kalau nak tahu bagaimana tertinggal subjek matematik lah, katakan bagaimana nak mengira peratusan ataupun perpuluhan, adik-adik Google je dalam YouTube tu, semua ada. Dia akan ajar cara-cara untuk akses ataupun untuk menjawab soalan-soalan. Jadi itu sebenarnya yang perlu adik-adik buat supaya adik-adik terus mencari ilmu. Kerana apa? Kerana ilmu itulah yang membantu adik-adik supaya adik-adik boleh top up ataupun adik-adik boleh sentiasa kehadapan untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekali adalah tawakal. Okay? Tawakal ini biasanya apabila kita telah berusaha. Selagi kita termampu, setelah kita berusaha, barulah kita bertawakal. Di dalam tawakal itu, yang pertama, cari keberkatan daripada ibu bapa. Okay, banyak kali Kak disebut bahawa keberkatan ibu bapa itu sangat penting dalam memberi ataupun dalam menuju kejayaan adik-adik ni sendiri. Minta ibu bapa doakan adik-adik, sentiasa berkomunikasi dengan adik-adik, dengan ibu bapa, supaya ibu bapa tu sendiri boleh reda, boleh sentiasa berfikir yang baik-baik untuk anak-anaknya, untuk adik-adik. Jadi dengan doa dan berkat ibu bapa itu sendiri, maka membantu sebenarnya untuk adik-adik lebih mudah menuju kejayaan. Dan akhir sekali adalah doa selepas usaha. Kerana apa? Kerana orang yang tidak berdoa selepas berusaha, maka Allah menyukarkan untuk membawa kepada kejayaan tersebut. Itulah yang dikatakan, dah berusaha barulah kita berdoa. Sekiranya ada rezeki kita, maka Allah akan mempermudahkan. Dan Kak Di percaya dengan apa yang adik-adik buat itu sebenarnya sangat membantu adik-adik untuk menuju kejayaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah adik-adik, adakah perlu reward dari ibu bapa untuk memastikan adik-adik menjadi seorang yang pandai? Okay. Kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, agak sukar ataupun bukannya mudah untuk memastikan anak-anak fokus pada pelajaran sekaligus menjadikan mereka ini seorang yang bijak, pandai ataupun terpelajar. Namun begitu, reward ataupun ganjaran yang diberikan kepada mereka sebenarnya adalah satu motivasi, penguat semangat untuk memastikan anak-anak ini sentiasa berada dalam landasan yang betul, sentiasa berada di dalam kesungguhan untuk lebih berjaya. Macam yang Kak Di cakap tadi, semua anak-anak ni pandai. Kepandaian mereka ni juga diterjemahkan dalam pelbagai kelebihan yang ada dalam diri mereka. Tetapi kepandaian tersebut sebenarnya datang daripada dalam diri anak-anak itu sendiri. Okay? Jadi, namun begitu, salah satu cara untuk memastikan momentum kepandaian itu adalah dengan memberi reward ataupun ganjaran. Okay. Tapi reward yang Kak Di maksudkan ini bukanlah semata-mata berbentuk materialistik ataupun berbentuk harta semata-mata. Mungkin dari aspek ucapan, dari aspek pelukan, sentuhan, pujian, itu juga telah memadai sebagai reward dan menunjukkan kepada anak-anak ini bahawa mereka ini sebenarnya dihargai, disayangi dan diberi perhatian di dalam keluarga.
Kerana apa? Kerana mereka ni adalah harta yang tidak ternilai dalam keluarga tersebut. Perkara itu juga adalah sebenarnya adalah mempercepatkan lagi proses kepandaian ataupun pembelajaran anak-anak untuk maju ke hadapan. Sebenarnya reward yang diberikan itu sebenarnya terpulang kepada keluarga masing-masing. Lain orang lain caranya. Mungkin kalau rasa mampu untuk memberi reward yang lebih dalam bentuk barangan, maka dialu-alukan. Tapi bagi mereka yang rasa lebih memberikan reward dalam bentuk emosi, maka ucapan penghargaan sudah memadai, sentuhan, ucapan terima kasih sekalipun itu sudah memadai kepada anak-anak yang rasa diri mereka ini dihargai ataupun diberi perhatian. Sebenarnya jangan pula kita asyik-asyik membebel, kadang marah anak bila anak prestasi menurun, mulalah cakap macam-macam dekat anak-anak. Jadi menyebabkan anak-anak ni akan rasa marah, rasa dendam dalam diri, dan itu sebenarnya dia akan melambatkan ataupun membantutkan proses pembelajaran anak-anak. Jadi apa yang Kak Di boleh katakan dekat sini, reward itu sangat perlu. Tetapi reward yang diberikan itu bukanlah bentuk harta semata-mata, tetapi bagaimana reward yang diberikan boleh mempengaruhi emosi juga. Maknanya reward dari segi ucapan, reward dari segi pelukan, sentuhan juga dikira sebagai reward ataupun ganjaran. Dan ini sebenarnya adalah sokongan yang boleh menguatkan lagi anak-anak kita ni, supaya anak-anak lebih bersemangat untuk mengekalkan momentum bahawa mereka ini sebenarnya seorang anak ataupun seorang murid yang pandai, bijak dan terpelajar di sekolah. Baiklah, adakah anak-anak tak perlu reward tetapi memang dah sedia pandai? Ada juga anak-anak yang tidak kisah pada reward ataupun ganjaran. Maksud Kak Di, mereka tak kisah tentang reward ataupun ganjaran yang diberikan kepada mereka sama ada secara fizikal maupun harta benda. Mereka ini sebenarnya ada kekuatan dalaman yang sangat kuat dalam diri mereka. Namun begitu, murid anak-anak seumpama ini sebenarnya perlukan sokongan dalaman yang kuat sama ada di rumah maupun di sekolah. Jadi, jangan melemahkan semangat mereka. Sebagai contoh, sekiranya anak-anak ini mendapat markah prestasi yang meningkat, ada peningkatan dalam pelajaran. Jadi reward yang diberikan kepada mereka adalah mungkin ucapan tahniah, ucapan terima kasih dan sebagainya, walaupun bukanlah markah tertinggi di dalam kelas. Kak Di suka melihat kepada effort ataupun usaha mereka, berikan ganjaran kepada usaha yang mereka lakukan. Ada juga markah yang mereka perolehi adalah sekadar sama, maknanya tiada perubahan. Tetapi dengan usaha yang mereka lakukan, anak-anak ini lakukan, maka berilah reward dalam bentuk pujian, kata-kata yang baik, doa-doa daripada ibu bapa. Itu yang sebenarnya menaikkan semangat anak-anak ini, supaya anak-anak ini memperbaiki segala kelemahan yang ada dalam diri mereka. Okey, maksudnya walaupun anak-anak ini natural ataupun semula jadi pandai ataupun mengharapkan reward untuk menjadi seorang pandai, sebenarnya terpulang kepada masing-masing bagaimana ibu bapa nak mencorakkan anak-anak ini, sama ada dari sudut apa untuk memastikan anak-anak menjaga momentum mereka ataupun kepandaian mereka untuk mereka lebih baik berjaya dan lebih berusaha ke hadapan, sama ada dari dalam bentuk fizikal maupun mental ataupun emosi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bagaimana nak membantu adik-adik daripada terleka ataupun alpa dengan dunia luar sehingga melalaikan pembelajaran adik-adik?
Yang pertama, tidak. Okey, adik-adik perlu berani berkata tidak apabila adik-adik rasa benda itu adalah perkara yang memberi perkara yang negatif pada diri adik-adik. Contohnya, di dalam kelas, kawan-kawan kata janganlah buat homework yang cikgu ni berikan, susah ni. Jadi adik-adik kena berani berkata tidak bahawa adik-adik perlu menyiapkan homework itu. Begitu juga kalau ada kawan-kawan yang kata jumlah kita ponteng kelas, kita keluar kelas, jangan tak perlu fokus pada pelajaran ini. Adik-adik kena berani berkata tidak bahawa adik-adik akan tepis segala apa yang terpengaruh-terpengaruh tersebut supaya adik-adik boleh fokus tentang apa yang matlamat adik-adik untuk ke sekolah, iaitu belajar dan berusaha untuk mencari kepandaian itu, untuk mencari kejayaan tersebut. Yang kedua, boleh. Adik-adik kena berani berkata boleh, menyahut cabaran apa yang cikgu berikan di sekolah. Kalau Kak Adi tengok, banyak sangat cabaran yang yang perlu adik tempuhi. Zaman sekarang tak macam zaman dulu, pelajaran yang makin bertambah unik, makin bertambah susah. Kadang-kadang Kak Di dulu waktu zaman darjah 1 baru belajar, sekarang 5-6 tahun, 4 tahun pun dah belajar. Begitu juga sebaliknya. Jadi cabar diri, sahut cabaran bahawa adik-adik berani berkata boleh untuk memberikan satu hasil buat cikgu-cikgu di sekolah. Contoh, kalau kita pembentangan di dalam kelas, kalau selama ini adik-adik takut ataupun adik-adik malu untuk bentang di dalam kelas, maka adik-adik terpaksa ataupun adik-adik perlu bercakap boleh untuk membentangkan, present di hadapan kawan-kawan, di hadapan cikgu, bahawa adik-adik sebenarnya mampu untuk melakukannya. Jadi cari individu yang boleh jadikan role model, yang boleh membawa adik-adik ke arah kejayaan ini. Dan yang ketiga, percaya. Percaya kepada diri. Maknanya sayangi diri, buktikan kepada orang lain bahawa adik-adik ada kemampuan untuk kehadapan. Sebagai contoh, kalau dulu mungkin adik-adik rasa adik-adik punya prestasi menurun, tetapi bila percaya kepada diri bahawa adik-adik boleh melakukannya, boleh mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Dan apabila adik-adik percaya kepada diri, maka sekaligus mindset adik percaya kepada diri, maka sekaligus dia akan sedikit sebanyak dia akan membantu adik-adik untuk menuju kejayaan, untuk terus ke hadapan tanpa adik-adik menoleh ke belakang. Jadi itu semua adalah yang membantu supaya adik-adik menepis daripada pengaruh-pengaruh anasir luar ni yang boleh mencacatkan ataupun memutuskan ataupun menghalang adik-adik untuk terus berjaya dalam pelajaran. Mana adik-adik nak tahu bahawa adik-adik sebenarnya seorang yang bijak, pandai dan terpelajar? Yang pertama, perancangan dalam belajar. Okay, sama ada di sekolah maupun di rumah, perlu ada jadual waktu. Di antaranya perlu ada jadual waktu. Banyak kali dah Kak Adi cakap bahawa jadual waktu ni sangat penting bagi murid-murid, terutamanya murid-murid sekolah. Kerana apa? Kerana jadual waktu ni adalah guideline, panduan yang boleh mengingatkan adik-adik sama ada apa yang perlu adik buat, apa yang perlu adik lakukan sama ada di rumah ataupun di sekolah, supaya adik-adik tidak terleka ataupun tidak terlepas pandang. Kemudian buat homework. Sekiranya cikgu bagi homework, buat homework tersebut. Kalau tak faham boleh tanya. Bina hubungan baik dengan guru-guru. Kerana apa? Kerana mudah untuk adik-adik dapat maklumat, dapat informasi untuk adik-adik terus berjaya. Kemudian perlibatan dalam kelas, perlulah aktif. Sekiranya cikgu tanya, cikgu suruh present dalam kelas, libatkan diri supaya adik-adik tahu bahawa sebenarnya sekaligus adik-adik dapat ilmu itu dan adik-adik boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Okey, yang kedua, peningkatan dari semasa ke semasa. Walaupun markah prestasi ataupun markah dalam ujian ataupun peperiksaan ada peningkatan, walaupun peningkatan yang sedikit, maka itu sebenarnya adalah pembuka jalan bahawa adik-adik ini sebenarnya membawa ke arah pelajar yang bijak, yang terpelajar, yang pandai. Dan yang ketiga, seronok untuk belajar ataupun pergi ke sekolah. Kalau adik-adik rasa seronok ataupun
untuk ke sekolah, maka adik-adik dah tahu, dah ada perancangan. Okey, malam tu adik akan tidur awal, sebelum ke sekolah tu adik-adik dah siapkan kelengkapan sekolah. Jadi tidaklah terkepuk-kepuk apabila pergi ke sekolah. Jadi bila adik-adik tidur awal, adik-adik akan bangun awal, persiapan pun telah dibuat, dah kemas buku dan sebagainya. Jadi adik excited nak pergi ke sekolah, datang pun awal. Jadi bila datang awal, maka adik-adik lebih ready, lebih bersedia untuk belajar dan menunggu cikgu. Jadi tidaklah adik rasa macam penat, tertekan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana adik-adik seronok untuk datang ke sekolah. Jadi seronok juga untuk adik-adik belajar ketika itu. Jadi adik-adik, jadi kesimpulan yang dapat Kak Di simpulkan di sini, bahawa pandai kerana reward ataupun pandai secara semula jadi bukanlah menjadi persoalannya. Persoalannya adalah kepandaian yang adik ada itu bukanlah berpandukan kepada reward semata-mata. Kerana apa? Kerana masing-masing, macam yang Kak Di cakap, masing-masing ada kelebihan dan keunikan diri. Masing-masing ada kepandaian tersendiri. Cuma adik-adik perlu bangkitkan, semarakkan lagi, cari skill ataupun kemahiran bagaimana nak mengekalkan momentum kepandaian itu. Kerana semua itu adalah datangnya daripada diri adik-adik sendiri. Kalau adik-adik hendak buat, adik-adik rasa adik-adik boleh buat, ada usaha ke arah itu, maka pandailah, maka bijaklah dan mahirlah adik-adik. Jadi tepuk dada, tanya selera. Selamat berjaya adik-adik.